Oke, nah ini Bestri. Gue sekarang ada di Depok, wilayah Siliwangi. Dan gue mau ketemu sama Bang Edi, owner dari Bestri Racing Performance Knalpot. Gue nyebrang dulu ya. Mbak, Bang Edi ada di mana? Di dalam. Masih ya. Dari situ. Bang Edi. Nah, ini Bang Edi. Halo Bang. Halo. Siap. Ada yang bisa dibantu? Iya nih, mau gangguin. Kalau nggak ngerepotin, saya mau. Silakan, silakan, silakan. Touring, tour bengkel inilah. Iya. Gitu. Boleh Bang kita ngobrol-ngobrol sambil Abang ngajak saya kemana-mana gitu. Oke, siap. Ini ada berapa lantai nih Bang? Ada 3 lantai. Oh, ada 3 lantai. Iya. Nanti saya mungkin minta penjelasannya setiap lantai itu. Produksi iya. Apa aja oh, gitu. Oh iya. Siap. Nah, ini proses pertama ya Bang ya? Iya, namanya ini apa? Alat potong pelat. Oh, oke. Okay. Alat potong pelat. Ya kita lihat Bang. Biar mempermudah dan biar presisi gitu kalau pakai alat ini. Jadi emang selalu pakai mesin ini ya? Iya. Gitu. Dan lebih gampang juga gitu. Kalau pakai gunting lama jadinya. Iya pakai gunting. Oke Bang. Ayo. Selanjutnya kita turun kemana nih? Bending plat. Bending pipa. Bending pipa. Oke, yang tadi barusan tadi kita pertama kali proses itu adalah pemotongan plat ya untuk selancer yang ingin dibuat untuk ukuran berapa yang kita inginkan gitu. Okay. Apakah ukurannya untuk 3,5 in atau 3¼ atau 3 in yang kita inginkan gitu. Oke. Okay. Nah, berarti paralel sama proses pemotongan pipa ini ya? Iya, nah ini bending, pipa ya? Itu untuk lehernya. Untuk leher. Leher knalpot yang kita inginkan. Iya. Gitu. Nah sekarang lagi ngerjain ukuran berapa ini Bang? Ukuran untuk motor R15. Motor R15 ya? Pakai pipa 31. Pipa 31. Berapa derajat yang diputer? 50 berapa depan tadi Bang? 53 derajat. Ketebalan pipanya 1,2 mili. 1,2 mili. Nah, 1,2 mili itu udah standarisasi atau memang ya standarisasi Bestri segitu. Bestri. Iya. Kalau aslinya dari R15 itu berapa? 26 kayaknya. Oh, lebih tebel. Lebih kecil. Lebih kecil maksudnya iya, ukurannya ya. Ukurannya di meternya, tapi kalau ketebalannya sama sih segitu. Sama ya, kita begitu ya. Tapi kalau stainless itu biasanya berbanding 2 kali ketimbang pipa biasa gitu. Oh, yang dimaksud pipa biasa itu? Pipa hitam. Oke, hitam. Pipa yang karat itu. Jadi langsung. Iya. Yeah. Cepet banget ya. Nah, pengelasan ini sampai finishing atau belum di sana? Tadi baru pengelasan di bawah ini nih. Ini kan ada sambungannya nih. Nah, ke sana gitu. Nanti itu nyambung ke sini gitu. Ini tanda batas. Batas yang mau di bending gitu. Karena ada jaraknya antara R1 dan R2 itu ada jarak gitu. R1 dimulai dari apa? Blok ya? Blok, dari blok. R1 sampai batas mana tuh, Bang? R1 sesuai dengan ketinggian mesin ya, yang
nanti apakah itu 20 cm atau 15 cm yang kita ingin. Batas, iya. Ya. R kedua tuh di bawah mesin. Di bawah mesin R2. Iya. Sampai R2 aja. R2. R2. Nanti kita sesuaikan lagi ukurannya apa 35 atau pakai ukuran 38. Oke. Sesuai CC yang kita inginkan. R itu maksudnya ring. Bukan. Putaran itu. Putaran. Iya. Radius, namanya radius. Oh, sebutannya iya. Radius. Iya, radius. Radius 1, radius 2 iya. Gitu ya. Berarti ini ngebending tuh radius 1. Terus biasanya disambung itu di pengelasan, antara R1 sama R2. R2. Hah? R2. R2 ke R3 nanti. R2 ke R3. Iya. Kalau R1 ke R2 itu di depan mesin. Enggak, maksudnya pengelasannya. Oh, enggak ada pengelasan. Oh, biasanya. Udah langsung. Iya. Satu. Satu, berarti ngelasnya cuma kali aja tuh ya? Iya. Di antara R2 sama R3. R3. Iya. R3 itu nalpotnya? Di tengah-tengah itu biasanya di bawah injekan kaki. Injekan kaki itu udah mulai R3 di situ? Iya. Dia, nanti lewat lagi kira-kira 15 cm baru R3. Ini proses ngerol ya? Pengerolan. Pengerolan. Iya. Nah, sementara masih pakai tenaga nasi. Tenaga nasi. Ngelihat ukurannya gimana tuh bang? Nanti dari tadi, dari awal tadi pemotongan itu sudah ditentukan ukurannya berapa yang diameter yang diinginkan. Oh segitu. Iya. Nah kalau ini 3¼. Pengetikan loh, ayo. Ya, kita di sini langsung pengetikan sebutannya. Pengetikan itu yang ngerapetin dulu ya, iya, ngelem dulu dikit. Pencantuman. Gitu ya. Pencantuman. Udah cukup gitu ya, Pak? Hah? Udah begitu aja cukup ya? Iya, cukup. Ini hasilnya. Lagi ke sono, kita ngeras lagi. Pengelasan selenser. Nah ini proses pengelasan masih semi manual. Sebenarnya semi manual ya? Iya. Oh, berarti yang tadi tipe panjang itu, iya, sama yang lengkungan kedua, iya, disambung di sini? Iya. Oke. Ini masih tipe yang untuk R15 juga? Bukan, beda lagi. Layak. Ini untuk itu Kawasaki ZX-R yang 250. Bagian untuk pembuatan sok knalpot. Adanya di sini. Nah, ini sih yang bikin penasaran. Ini robot. Robot apa nih sebutannya, Bang? TIG welding. Robotik CNC robotik welding. Nah, kerja si robot ini ngapain aja nih, Bang? Untuk pengelasan. Dia bisa horizontal, vertikal. Ya. Bisa dipraktekin sekarang nih atau gimana? Iya. Nih, di program dulu. Nih, kita masukin program dulu sebelum pengelasan sesuai dengan keinginan yang kita las nanti. Nah, ini
Untuk memprogram ini dibutuhkan waktu kira-kira 20 menit ada? 20 menitan. Tapi nanti ketika dia berproduksi 1, 2, 3 sekaligus. Jadi cepat ya, diganti-ganti-ganti sehari. Bisa berapa banyak yang ingin dilaskan gitu. Oh, berarti sebenarnya ini baru satu nih robotnya. Iya, enggak, ini bedanya di sini. Seperti sama, tinggal satu klik doang. Oh. Jadi ntar dia dari sini bergerak kemarin, dia. Tuh. Dia habis di sini kelar, pindah kemari, ntar ada lagi di sini, satu lagi gitu. Oh, gitu. Jadi bisa sehari itu bisa berapa ratus kali lasan. Gitu. Dibanding yang sama manual itu berapa banyak kalau dalam hitungan satu hari? Jauh. Cuman misinya. Untuk intinya kalau yang ini emang lebih apa? Lebih teliti, lebih terperinci lah maksudnya. Presisi juga. Presisi. Ada produksi robot yang udah dikerjain sama robot ini ya? Untuk sementara baru training aja. Baru trial ya? Trial, sampai dengan bulan Desember nanti. Setelah bulan Desember, kita mulai belajar produksi. Okay. Nah kalau udah ini terbiasa, nah kan lebih banyak lagi gitu, produksi yang akan dihasilkan. Benar. Nah untuk ke produksi di robot ini, masih ada part yang kurang atau memang ini udah lengkap? Udah lengkap. Udah lengkap semua. Iya. Nanti bisa ada sampai 5. Sekali ngelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh di mana? Sini juga? Sini iya, tadi. Di sini. Oh, meja. Mejanya ditambah lagi. Ditambahin lagi. Kalau sekarang untuk trial, kita satu dulu. Satu tengah-tengah itu dulu ya? Iya. Karena membiasakan diri untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Beli mesin ini udah sekalian ada trainernya atau kita trial sendiri, Bang? Jadi trialin. Ini kebetulan trialnya. Maksudnya trainernya nggak ada? Yang ada. Latih? Gitu, nggak ada, ini yang latih. Dari perusahaan. Oh, abang dari perusahaannya. Oh, abang ini lagi latihan? Lagi training dia. Ya. Yang men-training ini. Bang Anto. Ini Anto juga. Anto-antoan. Bang, ini alat ini sebenarnya udah pernah dipakai apa aja nih? Maksudnya selain nalpot, emang ini diproduksi untuk pemasan nalpot aja? Ya, bisa kenal pot, bisa furniture seperti kitchen set, terus wastafel, terus bangku, dan produk spare part Honda, Yamaha itu ya udah pakai. Udah pakai. Iya. Kenal potnya? Iya. Kebetulan, bentukannya memang sama seperti ini. Sama. Cuma di program. Iya. Program nyebutnya apa ya? Kayak movingnya lah. Mappingnya. Moving. Ya, movingnya itu ya ada perbedaan lah. Ya kan robot ini kan macam-macam, ada CO, ada TIG. Ini yang TIG modelnya. Yang TIG seperti gimana tuh? Ini modelnya. Yang Argon. Argon. Oh, nama itunya. Iya. Nama. Iya, nama. Nama mesin lasnya Argon. Argon TIG. Kalau yang CO, yang las CO manual biasa. Ini sebutannya controller. Controller. Ya. Ini controllernya. Dan ini mesin lasnya. Dan dia juga pakai pendingin water cool. Sebelahnya ada water coolnya. Ya, ada water coolnya. Daya wattnya kecil ya kalau untuk robotnya. Kalau mesin lasnya yang gede mesin lasnya. Mesin lasnya. Kalau kontrolernya kecil ya 3 kilowatt. Ya. Kalau untuk robot ini produsen robot belum ada yang pakai. Karena emang sukar.
nge-programming-nya si Scar ya. Iya. Apa movie-nya? Iya, movie-nya. Scar. Ya kita memberanikan diri itu. Tapi mau nggak mau posisi ini nggak akan boleh berubah nih. Nggak boleh, nggak boleh berubah. Sedikit pun kegeser sudah kacau. Karena beda 0,1 mili aja dia akan berhenti. Itu ya. Karena kenapa? Kayak seperti tadi itu dia ketika dia mendekati dengan benda yang terlalu dekat dengan yang mau dilas, dia akan nempel, itu ketarik, itu. Kurang. Kurang lah. Cuman enggak. Kalau untuk ya baru mengenal robot ya udah lumayan, karena prosesnya kan semakin dipegang robotnya, semakin dilatih, semakin bisa dia. Jadi setiap pengelasan program 1, program 1, program 1. Nanti program 2, program 2, program 2. Iya. Ya, gak bisa langsung 1, 2, 3, bisa. Karena terlalu lama. Namanya alat produksi maspro, ya mesti lewat satu step, betul. Step 2, step 3 baru. Belum nyambung sih. Terus. Nyambung sih.